Dalam upaya penanganan sampah, pemerintah Kota Palembang terus melakukan berbagai upaya. Dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Alex Fernandus. Salah satu upaya yang tengah dikebut saat ini adalah penyediaan tempat pembuangan sampah atau TPS terpadu yang akan ditempatkan di setiap kelurahan di Palembang. Berbagai fasilitas pengolahan sampah akan disediakan di TPS terpadu, mulai dari fasilitas 3R atau produksi pupuk dan juga alat pengubah sampah menjadi energi seperti listrik dan biosolar. Dari 107 kelurahan, saat ini 19 kelurahan di Palembang sudah dalam proses pembangunan TPS terpadu. Upaya ini sedikit terhambat karena lahan, di mana TPS terpadu yang akan ditempatkan di setiap kelurahan ini membutuhkan lahan seluas 500 hingga 1000 meter persegi. Dalam proses ada 19 kelurahan. Dan itu kita harapkan, cuman hambatan ya di lahan. Untuk menyiapkan lahan tidak mudah, ya. Kita ketahui dibutuhkan antara 500 meter sampai 1000 meter. Tim Liputan Sriwijaya TV.